Halo guys, ini di Bekong Pak Jukung ya. Ini cantik semuanya ada lampu. Ini kira-kira 25% jadinya. Semuanya ada lampion, ada mawar, mawar Jepang, terus di atasnya semuanya lampion merah kuning. Itu banyak karyawan yang hias ya. Kita masuk ke dalamnya. Baiknya harus dilihat kata Pak Adi. Kata Pak Adi itu, Pak Adi ini harus dilihat katanya. Harus dilihat Pak Adi ini. Sudah saya lihat pin. Nah, ini ada bambu kuning, ada bunga Jepang. Warna pink, warna merah. Di dalamnya ada singa. Ada dua ekor singa, kiri dan kanan. Kiri yang kuning putih, kanan yang merah hitam. Ini bawah tanah ini ada lampionnya. Ini cantik kan lampionnya tuh. Saya ingin jalan-jalan saya. Semuanya ada lampu. Ini dari dalam kameranya, videonya. Karyawannya banyak guys, kira-kira ada 30 orang. Ini juga ada dikasih lampu tapi belum dihias yang kuning ini. Ya, Pak ini pas. Hah? Pas. Ya. Oke, okay. Oke. Dia bisa geser nggak Pak di atas? Oh, kena apa gitu nggak geser? Ya? Di atas Pak, masih geser, ada ya? Satu orang sedang bekerja tuh. Nah di atas tuh. Geser ini selesai naik lagi.
Kayaknya kalau sendiri dari atas kena angin itu geser-geser. Nah, ini kamu susah ya. Iya, karena juga sama. Ah, itu nggak bisa. Apa ada nah guys, ini sebelah kiri ya. Nah, sekarang saya masuk video yang sebelah kiri. Tadi kan sebelah kanan teman di jalannya. Bisa juara satu lagi nih, memang cantik Pak Cukung. Nah, nanti yang papan ini kan untuk dia mau hias juga, mau untuk orang foto di sini ya, bisa untuk orang foto, nanti dia hiasnya cantik. Habis tahun baru nasional lah hiasnya, sekarang belum ada waktu lagi. Karyawannya banyak, sekitar 30 orang. Yang lain ada yang pada pulang mandi. Coba mau. Coba. Yeah.